Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Ricky Raman dan di game GTA San Andreas kembali ya bro-bro semuanya. Oke ya kawan-kawan semuanya, langsung hari ini kita bakal nontonin lagi gue main GTA San Andreas kembali ya bro-bro, karena kita bakal lanjutin lagi story-nya ya. Dan bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok ya bro-bro like-nya sampai juga berwarna biru. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel gue, langsung saja subscribe. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, aktifkan notifikasinya biar kalian semua tahu apabila gua mengupdate video ya bro. Oke, terima kasih semuanya, langsung saja kita lanjut ke kontennya. Oke, kita udah berada di dalam gamenya ya bro semuanya. Oke, dan kita langsung disambut cok. Oke kawan-kawan semuanya, bagi kalian yang belum like video, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok ya like-nya dan juga subscribe-nya ya. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram Jari Kiraman, langsung saja follow ya. Oke, terima kasih. BTW di belakang itu ngapain ya? Ngajar gua, aduh, ini ada yang ngajar Ucok ternyata ya kawan-kawan. Oke, kita langsung saja bakal nembak mereka, kita bakal pentungan nih. Paku. Wah, pakai senjata. Aduh, Ucok nih mau dibantai anjir. Oke, bahaya. Kita bidik dulu nih. Mana mereka tadi? Berani-beraninya gitu kan. Nah, gua tembakin anjay. Sini lo. Oke, langsung saja kita bakal mainkan misi kembali ya kawan-kawan. Oke, jadi kita bakal cari dulu, berarti misinya sekarang cuma ada si Oji ya. Wah, berarti yang lain udah pada selesai nih. Oke, ternyata oke, mungkin nunggu si Oji ini dulu baru kita bisa ya bro. Oke, jadi langsung saja kita kesana dulu ya bro. Oke, langsung saja kita berangkat ke sana. Oke, dan by the way, kalian apakah kalian suka menonton video ini, langsung saja di klik like-nya ya. Oke, mantap sekali ya bro, langsung saja kita berangkat sana ya. Wah, kayak gitu udah sampai kembali, ternyata si Oji ini kok di sini gitu loh. Oh, dia kerja ya. Wah iya, kemarin dia nemuin ya bro. Waduh, gua baru sadar anjay. Oke, dia kerja di sini ternyata ya. Oke, kita langsung sini. Mad Dog. Mad Dog. Waduh, ini dia Mamang Alek. Wait. Hey, OG Low call me, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through, open the place. You don't want me to come with a gun in your face. Loh, kok nggak biasa? Anybody in the world could do. That shit sucks. Damn. Kok nyanyi gitu loh di WC ya dia ya, bro? Malah nyanyi dia. Hey, what's happening, Low? Apa yang terjadi lo? Hey, Carl. What up, man? Hey, apa kabar? You ever thought about getting a rider to help you out with this shit? Cepat amat bicaranya, coy. Shit, I ain't in the rap game. No, that ain't my thing. Kita dengerin ya, bro. We have to think about something. Man, how about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Kok lucu ketawanya? Mad Dog's rhyme book? Man, you said you help, Carl. Come on, man. I'm hot like fire, all-nighter, all-writer. Hey, when I kick it, I'll do anything, homie. I swear that. Nyanyi mulu. Terus ngapain tadi? Gue gak ngerti. Oke, kita ke Mad Dog Mansion. Oke, kita by the way langsung saja minjam mobil di sini. Jauh banget atau enggak ya, bro? Wah, kayaknya jauh nih. Wah, lumayan jauh ya, bro. Oke, jadi langsung saja kita pakai mobil ya. Mobil kayaknya lebih cepet deh. Oke, langsung saja kita berangkat. Land Stalker. Oke, ini namanya kalau di GTA yang Indonesia itu namanya ini mobil rongsokan tua gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja. Mobil karatan legend namanya ya bro. Oke, sip. Gua baru tahu loh ketawanya Oji itu. Kayak gitu dia ketawanya ya, baru tahu gua aja. Karena kan kemarin-kemarin gua nge-skip mulu ya kan, jadi nggak tahu dia itu berdialog seperti apa gitu ya kan. Tadi gua nggak skip, rame ternyata dengerin mereka berdialog. Oke, langsung saja kita bakal speed up menuju sana ya bro. Aduh, ternyata di atas ini ya bro. Aduh, kita yaudah deh, terpaksa kita naik nih. Nggak bisa nggak naik ini.
Oke, kita naik ke atas ini. Ini ke rumah siapa sih? Rumah atau apa ya, bro? Soalnya segitiga gitu berarti... Oke, the main door around back of the mansion. Di belakang katanya. Pintunya. Oke, Oke, kita bakal masuk di belakang katanya. Pintunya ya. Oke, kita naik dulu ke belakang. Lari dong, cok, woy. Naik lewat sini lah. Jalan Mbok Medok Recording Studio. Oh, ya Recording Studio. Medok Personal Security. Oh, ini ada security-nya. Dia akan alert-nya. The first guard cannot see you. Oh, this man you... Oh, okay, dia tidak bisa ngeliat kita. Dia bawa weapon. Aduh, berarti kita harus tusuk dia. I'm your worst nightmare. Untung kita bisa ya. Kita harus gini jalannya ini harusnya. Tadi lupa gua. Oke, di patroli swimming pool area. Wih, swimming pool. Oh ya, gua udah sering kesini coy. Gimana dia? Kita harus hati-hati nih. Harus lewat belakang dia ya. Oke, agar dia tidak melihat. Hey, go, run away. Oke, sip. Oke, sudah cok. Oke, kita bakal mengendap lagi. Ada suara siapa? Gitu, oh suara ucok ya ternyata. A guard coming. Di mana coy? Oh, dia dari sana. Oh, tahu aja. Go, run away. Oke, sip. Mati udah. Loh, masih hidup anjay. Oke, okay. Kita matiin dulu ya bro. Wah, masih hidup anjay. Oke, okay, udah mati. Mantap. Kita bakal mengendap-endap. Ini bukan sih? Bukan, oh, ada suara napas sih ucok ya. Pantesan bawa petek dari tadi. Oke, okay. Astaga, ada guardnya lagi di sini. Ini siapa nih? Stay hidden, oke. Oke. Tetap sembunyi katanya. Oh ya. Kayak gini bisa nih, dia nggak ngeliat. Kita bisa coy. Oke, sini ada armor. Kita ambil. Wow, mengendap-ngendap kayak ini. Kalian nyucok. Colok. Mantap, cok. Oke, ini dia kertasnya. Kita ambil. Exit. Oke, kita bakal keluar. Get any password. Oh, duh. Banyak banget. Oke, jangan sampai ketahuan katanya. Kita harus jangan sampai ketahuan tadi sini. Oh my god. Patrolinya makin banyak. Kita ke sini dulu. Sembunyi gitu kan. Ayo ke sini coy. Sini coy, kalau berani. Oh, berdua. Ampun. Oke, kita bakal. Oh, udah satu kena. Oke, sip, kena lagi. Weh, di belakang ada yang nembakin. Wah, gila lu. Oke, mati langsung. Lari, cok. Lari. Oke. Mati kau. Oke, bisa kita lari, bro. Oke, mana ya tempat keluarnya? Oke, ini tadi jalan sini. Anjir. Oke, sip. Oke, mantap. Kita bisa nih, bro. Kita bisa berangkat keluar ini. Oke, kita bisa. Kita pasti bisa. Oke, kita keluar. Yay, kita bisa ngambil tadi ya, bro. Mungkin itu ada rekaman, bro. Burger Shoot. Oke, kita bakal kembali ke Burger Shoot. Aduh, ini kita cuma ngambilin buat si OJ. Ini buat apa? Oh, buat rekaman. Mungkin lagunya buat si OJ ini. Mamang Alek ini ya. Aduh, hampir aja gua kira tadi mati, anjay, men. Aduh.
Bahaya anjir. Oke, kita langsung saja pakai roket saja ya, Bro, biar cepat ya ke sana ya. Oh iya, ini mungkin rekamannya buat si Oji nih, buat dia bisa nyanyi ya, Bro. Aduh, jadi bagi kalian yang tahu arti subtitlenya tadi, beritahu ya kepada kawan-kawan kalian semua ini yang nonton, biar ketik di komentar nanti gua beri love ya, biar komentar kalian berada di atas ya, bisa dibaca yang lain juga gitu, inti ceritanya ya, Bro. Ini inti ceritanya yang gua tangkap di sini adalah dia itu ngambilin studio musiknya tadi ya kan, seperti itu biar mungkin si Oji-nya punya lagu. Nggak tahu juga. Oke, langsung saja kita berangkat. Oke, kita udah sampai tuh kan, lebih cepat pakai jetpack ternyata. Oke, kita langsung saja turun di sini. Turun. Aduh, kelewatan. Aduh. Oke, jadi kita sini letakin. Oke, sip, langsung ke sini tiu. Oke, mantap nih, Bro. Hey, look, I got what you want. Oke. I was called it. I can't catch you later. Terima kasih, dude, katanya. Oke, perfect mission ya, Bro. Mantap sekali. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai ke video. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel gue. Dan pantengin terus channel Jari Kiraman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, bye.